算定。Sekarang jam 2 pagi, pukul 2 pagi dekat Jalan Alu. Lapar nak makan. So, kita order ayam ginger yang nampak pucat ni dekat Jalan Alu. Dan dengan nasi putih. Tapi saya order tu tadi, mi Hokkien. Tadi dah nak tidur mengantuk, tapi rasa lapar keluar sekejap. Sekarang kita dekat Kuala Lumpur, KL, Bukit Bintang, Jalan Alu. Orang boleh tengok. Jalan Alu, geng. Sekarang banyak dah tutup dah. So kita nak makan ini dia, brokoli. Masak belacan, first time eh. First time kita tengok brokoli masak belacan, geng. First time. Korang pernah tak makan brokoli masak belacan? Aku rasa korang tak pernah lagi makan. Makan brokoli. Ini aku buat konten. Konten apa tu? Video. Simple video. Sebab tak tahu nak buat apa hari ni. Baru sampai dari Melaka. Ni. Brokoli masak belacan, geng. Brokoli masak belacan. Brokoli masak belacan. Yeah. Oh, first time. How the taste? How's the taste? Nak tengok. Biasa kita masak brokoli, rebus, masak American style. Ni, masak belacan. Apa? Rasa dia dah macam masakan kampung, geng. Brokoli masak belacan. Tapi sedap. Sedap. First time aku makan brokoli masak belacan. Okay. Saya order mi apa? Mi Hokkien. Ni mi Hokkien. Besar dia punya mi. Besar-besar dia punya mi. Ini kalau korang pergi ke Jalan Alu, dekat tempat ni dia ada jual mi Hokkien. Okay, jom kita showroom dulu, geng. Tengah-tengah lah, 2 pagi, geng. Baru nak tidur tadi. Kena dibangunkan. So, temankan saya makan sekejap, geng. Maklumlah GoPro dah ada tiang dah. Bila GoPro dah ada tiang, so kita boleh buat
makan-makan macam ni. Yuk. Mi Hokkien je sedap. Berbangsa Hokkien, boleh try mi ni. Mi Hokkien. Wow. Sedap. Baru sampai dari Melaka tadi, geng. Hujan lebat, tak dapat nak keluar. Sampai hotel, kita orang relax, tak nak dapat keluar. So sekarang kita lepak-lepak dulu, makan mi dekat Jalan Alo. Siapa yang tak pernah makan brokoli masak belacan, ni brokoli masak belacan, biar aku bawakan. Tak pernah-pernah, geng. First time aku makan brokoli masak belacan. Best. Ini makan dengan nasi, okey lah. Boleh tahan je. Ayam ginger. Tadi aku ada makan nasi goreng Afrika. Aku lupa nak review sebab hujan. Mungkin esok aku review untuk korang. Mi Hokkien. Tadi aku makan durian Musang King. 4 biji kecil RM20. Wow. Musang King. Okay, makan dulu. Dia punya mie besar-besar, geng. Gila lah. Dia sedap. Dia punya, aku suka dia punya sos. Kita makan sekali dengan brokoli masak belacan. Oh my god. Brokoli masak belacan, rasa brokoli dia masih, tapi bila kau pejam mata kau makan dia, dia akan rasa macam masakan kampung. Okey, jom layan dulu kita punya Mi Hokkien. Bacon dia ada ni, fish cake, sayur, kobis. Jom aku belanja sikit view. Kita kat Jalan Alor. Saya. Ni pun ada sayur lolok. Lolok pun masih ada. Ni berapa? RM6. RM6. Ambil satu. Dia nak rasa telur puyuh. Ini satu. Telur puyuh. Okey. Sayur-sayur. Okey, geng. Telur puyuh. Ni. Okey. Kita nak order dua tu aja. Alright. So, kita nak makan telur puyuh. Alright, geng. Kita nak order apa tu, telur puyuh tadi. Nak try makan dengan mi. Okay, konten yang sangat-sangat simple. Simple konten hari ni. Alright, we go for Mi Hokkien. Ini apa?
Kita makan brokoli, geng. Brokoli. Brokoli masak belacan. Oh my god. Brokoli masak belacan. Yes, dah. First time makan brokoli masak belacan ni. Tadi bila terlimpas tercium bau ni, tu yang nak rasa tasting. Jalan lalu ni masih buka lagi. Dah tahu sampai jam berapa. Sekarang pukul dekat pukul 3 pagi. Esok baru kita buat kita punya konten lagi. Bukan lagi tu. Dah geng. Broken me. Tunggukan video kita dekat Melaka. Video-video kita dekat Melaka banyak lagi. Asam pedas. Banyak lagi lah. Roti canai kayu arang. Roti canai arang. Coming soon. Pertama kali makan brokoli belacan. Masak belacan. Okay, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Habis kita akan bawakan banyak video lagi, geng. Sorry, barang. Thank you. Makan dulu, geng. Ya. 10 kan? Kita punya telur puyuh. Telur puyuh. Dia orang nak closing. Okay guys, telur puyuh. Kita cecah ni brokoli. Brokoli belacan. Telur puyuh. Dia orang dah kemas, geng. Okay, teruskan. Dia closing. So, thank you for watching. Kita di Jalan Alor, Bukit Bintang, KL. Kita pukul 3 pagi makan brokoli masak belacan. Hey, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Akadai Vlog. See you guys.